Halo teman-teman, welcome back to my channel. Hari ini aku akan jalan-jalan di sekitar taman. Di sini ada mbak-mbak jalan-jalan ya. Itu banyak banget. Itu banyak banget mbak Indonesia, Filipin. Di sini tamannya luas banget, sejuk. Nah, di depan ada tangga. Aku mau naik ke atas. Itu jalan menuju ke pagoda atas ya. Kita harus menaiki tangga, anak tangga. Banget di sana ini anak-anak, yang juga banyak orang-orang yang lagi liburan ya. Ada anak-anak yang lagi tidur, itu orang-orang yang lagi liburan bersama keluarga. Di sini tempatnya bagus banget. Kita masih jauh sana, harus naik. Itu pagodanya udah kelihatan tuh. Nah, itu pagodanya. Kita masih separuh. Di sana banyak banget orang-orang. Nah, tuh banyak orang-orang yang lagi duduk santai bersama keluarga. Ada juga yang buka tenda itu. Kita harus naik ke atas. Di sini saya sendirian, tidak ada teman. Aduh, capek. Capek banget. Kita harus naik. Ini masih ada tangga lagi menuju sana. Sini banyak banget orang yang liburan ke sini. Warna indah kan. Sabar dulu. Ini istirahat. Ternyata naik ke atas juga capek. Ini jalannya, ini nanti kita coba masuk ya dalam. Nah, kalau kita lihat di sini juga banyak taman-taman. Aduh, wah, waduh, oyun. Aduh, jauh banget. Kita jalan ke sana ya. Ini ada mbak-mbak hotel. Itu penampakan pagodanya. Itu penampakan pagodanya. Kita puterin di bawahnya. Nah, di sini ada banyak tempat-tempat duduk. Ya, kita coba naik ke atas. Kita cari jalan masuknya lagi ya. Kita pusingin. Ini juga banyak taman. Di sini banyak tempat duduk juga. Tapi enggak tahu sekarang boleh masuk apa enggak ya. Ini boleh.
Oh, harus pakai itu. Masuknya di tempat pintu masuknya. Sisang. Ah, misi. Oke. No need, no need, must be. Oke. Thank you. Kita mau masuk. Cuma di tes aja. Ini pintunya sangat, sangat, sangat. Aduh, kita susah ya. Aduh, kita jalan mana? Oh, kita jalan mana ini? Lewat sini, lewat sini. Oh, ini pintunya. Ini. Oh, pintunya. Oh, ada amazing. Ini pintunya di dalamnya kayak gini. Banyak-banyak. Itu ada burung. Ada di dalam. Ini di dalamnya pagoda ya. Ternyata di dalamnya aku baru pertama kali masuk ya. Di sini ada banyak burung. Itu burung-burung. Ini burung. Itu burung. Kita zoom. Nah. Keren banget ini burungnya. Kita coba naik ke atas. Di sini aja tangga. Kita coba naik ke atas ya. Di dalamnya kayak apa? Ikuti terus ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Biar aku tambah semangat vlognya. Oke. Di sini kita kelihatannya dari luar ya. Ini dari dalam ya. Ini luarnya kayak gini. Terus kita mau naik ke atas. Kita naik ke atas lagi. Ternyata di dalamnya kayak gini bangunannya. Kita naik ya. Ternyata tangga-tangga terus. Baru pertama kali saya naik ke sini. Di dalamnya seperti ini. Harus hati-hati ya. Kalau malam pasti seru ini. Nah, ini jalannya kayak gini. Hah? Pintu masuknya horor. Hah. Ini kayak gini ternyata. Aku di dalam sendirian, teman-teman. Ini kita naik ke atas. Wah, aduh. Ternyata gelap ya. Ini masih lantai berapa ini? Naik terus tinggi sampai atas ya. Oh, udah hampir di atas. Semangat, semangat, semangat. Wow. Ini saya sudah ada di atas. Nih kelihatan pemandangannya. Ini belum di atas, ini belum di atas sendiri. Masih di atas nomor 2. Ini pemandangan dari home. Ini di kota Yunlong ya. Keren banget. Kita terus sana. Ini dari sini. Wah. Keren banget di bawah. Wah itu. Dari atas keren banget. Kita kurang satu lantai lagi. Kita naik ya. Masih kurang 3 lantai. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, harus kuat sampai atas. Wow, ini masih kurang tinggi lagi teman-teman. Ini, di sini cuacanya sangat sejuk, semilir, karena hari ini nggak hujan, mendung, berkabut. Kita naik lagi. Kita naik lagi. Aku gak takut naik tangganya, ngeri banget. Nah, masih ada lagi. Masih ada lagi satu tangga. Ini berapa naiknya? Wah, di atas masih ada lagi. Tahu jawab. Sorry. Ini paling atas ya. Nah, ini jalannya susah. Aduh, alhamdulillah sampai juga dari atas. Di sini kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah. Ini. Kita zoom. Biar juga ini pemandangan. Ini paling sana. Nah, itu. Banyak banget. Kita jalan ke sana. Kita tengok. Nah, begitulah indahnya kota Hong Kong ya. Ini cuma di bagian Yuen Long ya, belum ada yang itu. Belum di yang lain. Itu yang tinggi banget itu, Yoho. Ini bangunan paling tinggi itu. Yuen Long. Ini kita bisa melihat kota yang ada Yuen Long dari sini. Itu di bagian Yoho. Kalau yang sini itu kurang merah. Ah, keren banget pokoknya. Kita bisa melihat ya. Kayak gini. Kita zoom lagi berdekat kayak gini ya. Ini puncaknya ya. Nah, dari sini kita melihat, nah itu indah banget kan. Nah, indah banget kan itu mbak-mbak tadi yang di bawah pertama aku masuk itu. Wow, ternyata keren banget. Selama hampir 8 tahun baru kali ini saya naik ya, padahal dekat rumah saya. Nah, itu indah banget kan. Di sana pemandangannya sangat indah. Anginnya begitu sepoi-sepoi ya. Di sini kita bisa coba tengok nanti. Nanti kita istirahat sebentar ya. Coba dari sini. Ini anginnya sepoi-sepoi banget. Tadi masuknya tuh harus cek dulu ya teman-teman. Soalnya di sini ada virus, makanya dicek suhu tubuh dulu. Masuknya gratis. Ini dari sini itu yang di bawah tinggi banget. Ini tadi berapa lantai ya, ngeri banget pokoknya nengok dari bawah. Begitu indah, begitu indahnya. Itu di sana ada gunung, di sana ada gunung. Aduh, ngeblur sayang teman-teman, ngeblur. Nah, karena nggak ngapain. Indahnya kota Hong Kong. Ya sudah teman-teman, video kita keakhiri sampai di sini. Inilah situasi dari pertama naik sampai aku ke puncaknya, sampai ke puncaknya pagoda. Di dalamnya aku naik. Ya udah, kalau gitu video kita akhiri sampai sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bisa tambah semangat lagi.
ngevlognya. Oke. Okay. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. See you.